kamu. Semua orang. Ah, semua teman-temanku ini. Saya yang lambat datang atau saya yang terlalu cepat datang? Halo, halo. Gimana kau? Oke, sih. Mari sudah di kelas ini. OTW. Oke. Assalamualaikum. Taman di sebelah kurang balia Android terus. Pak, apa juga itu susu kok? Pak. Bapak udah sendiri kita orang kan yang masuk hari ini. Kau itu tahu jadwal ga? Pak tunggu, balik. Lo sini. Tadi. Manja kau ini. Pak, hari ini ada mata kuliah kan pak? Mata kuliah dari mana? Kamu tidak tahu nyari apa? Kau tidak tahu jadwal ga? Kau juga kamu dua ini apa? Kamu dua ambil kamus. Kamu dua dengar ah? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wal asri. Demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kesabaran.
Jadi kalian berdua itu harus dengar apa yang Bapak bilang. Iya Pak. Kalau kamu tidak dengar apa yang Bapak bilang, tidak mau jadi apa-apa kamu, terutama kamu tuh ini. Iya Pak. Hah? Ada jadwal, kamu lambat datang. Tidak ada jadwal, cepat datang. Mau jadi apa kamu nanti kalau selesai kuliah ini? Ingat pesannya Bapak tadi itu, Pak? Iya Pak. Kalau begitu Bapak pergi dulu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu dulu. Tagis. Asik juga dosen gue saya itu. Saya kira dia itu cuma alim top. Padahal ada juga. Demi masa depan. Ingat. Berarti hari Sabtu dan tema sih kita hari. Kok itu yang betul-betul saya? Salah jadwal kita. Saya salah jadwal. Oh, jam karet. Upo, saya di bandul ambil tas. Jangan lama-lama. Iya. Udin, tolong aku, Udin. Pulang kita, Upo. Ingat, time is money, bro. Ingat, demi masa depan. Masa alun, bukan masa alun. Time is money, man. Jam karet.